空気あった方がいいし、立ちもう立ちから立ちから立ちから全員組み合うことも全員取れるチームはチームはそれだああすごいです一応目上げるね Support you. Hit you. Say Thailand. Yes. Yes, Thailand. Hit you. Say talking Thailand. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ โอเค Thank you. Terus kita mikir apapun untuk kita main hari ini terus foto sama tim. Selamat, Mbak. Selamat. Kapten baru tim Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Yeom Hye-seon mengungkapkan tantangan untuk Liga Voli Putri Korea musim 2024-2025. Mantan setter timnas voli putri Korea tersebut secara jelas mengatakan, daya ledak Red Sparks akan menjadi salah satu yang terbaik di Liga Voli Korea musim ini. Yeom Hye-seon optimis keberadaan duet Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit menjadi jaminan gelontoran poin di setiap pertandingan yang dilakoni Red Sparks. Hanya saja ada satu catatan yang sedikit membuat kapten tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks ini khawatir. Dengan masuknya Vanja Bukilit, maka dua legion asing Red Sparks memiliki posisi yang bertumpukan. Sebab Megawati juga mengemban tugas sebagai oposita. Dan pada akhirnya, Megawati untuk musim baru nanti diubah perannya sebagai outside hitter. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Megawati, sebab dia memiliki tugas tambahan untuk melakukan penerimaan pertama. Sedangkan selama ini sebagai oposita, pevoli asal Jember, Jawa Timur selalu dilindungi dan tidak mempunyai kewajiban dalam hal receive. Saya tahu, masalah passing, tidak ada pemain yang sengaja melakukan kesalahan dalam hal penerimaan, terang Yeom Hye-seon, dikutip dari laman Expos News. Semua pasti mengetahui bahwa olahraga bola voli tidak dimainkan dengan 1-2 orang, kita adalah tim, sambungnya. Menyinggung soal duet Megawati dengan Bukilit, kapten tim Red Sparks ini menyebut tidak ada yang perlu diragukan dari kualitas keduanya. Sebab dia yakin, kombinasi Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic akan menjadi lini penyerangan paling epik di Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Passing mungkin menjadi masalah untuk Megawati dan Bukilic, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu kami khawatirkan. Semuanya akan baik-baik saja ketika bola bisa terangkat dan diselesaikan menjadi poin. Keduanya, Mega Buki, menjadi duet yang bisa mengguncang Liga Voli Korea musim ini, itu sudah terlihat sejak musim lalu, tambah setter yang musim lalu menjadi kapten tim kedua setelah Lee So-yang. Kehadiran Bukilic di musim ini menggantikan Giovanna Milana, yang tak mendaftarkan dirinya untuk draft Kofonon Asia. Vanja Bukilic sudah terbukti secara kualitas permainan saat musim lalu memperkuat Korea Express Wai-Hai Pass. Memang, pevoli asal Serbia ini tidak bisa membantu timnya melangkah lebih jauh. Akan tetapi secara perolehan poin, Vanja Bukilić berada di urutan ketiga dalam persaingan di bursa top skor 2023-2024. Liga Voli Putri Korea 2024-2025 dijadwalkan berlangsung 19 Oktober, alias molor 5 hari dari start musim lalu. Red Sparks dipandang sebagai salah satu kandidat juara. Selain tidak banyak melakukan perombakan, skuad asuhan Ko Hye-jin juga sudah menunjukkan penankan grafik performa sejak musim lalu. Tepatnya saat tim asal kota Daejeon ini berhasil mengakhiri penantian 7 tahun lolos ke babak playoff. Harapannya, Red Sparks dapat mengukir prestasi lebih baik dari musim lalu di Liga Voli Korea 2024-2025. Bintang baru Red Sparks, Vanja Bukilić, menunjukkan sikap terbuka mengenai peran Megawati Hangestri Pertiwi dalam Liga Voli Korea 2024-2025, bahkan jika Megawati harus bermain sebagai opposite hitter. Kontroversi muncul seiring kedatangan Bukilić, yang juga merupakan seorang opposite hitter andalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi yang akan diisi oleh Megawati Hangestri di tim Red Sparks, mengingat keduanya memiliki peran utama yang sama. Pelatih Ko Hye-jin sempat mempertimbangkan kemungkinan untuk memposisikan Megawati Hangestri sebagai outside hitter, sebuah perubahan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar voli Indonesia. Oh, すげえ、すげえ。
やばい、これやばいよ。体めっちゃいい顔してる。